Halo, Tony. Ginting, apa Ya, kabar? Mas. Siap. Puji Gimana Tuhan, nih baik. persiapan menghadapi turnamen di Malaysia? Sehat, tentu. Siap. Ya, tentu sehat dan puji Tuhan semuanya sehat dan siap untuk bertanding besok. Baik. Antoni Sidoso Ginting, gimana nih? Kenapa tampil di Indonesia Open? Tentu berbeda dengan turnamen lain-lain. Bisa ceritakan seperti apa sih atmosfernya, gairah kamu sendiri untuk tampil maksimal di turnamen di Indonesia Open yang tahun ini dengan tajuk Kapal Api Group Indonesia Open tahun 2023. Silakan. Ya, pastinya dengan berpartisipasi di Kapal Api Group Indonesia Open 2023 sangat excited karena menurut bagi saya pribadi dan mungkin pasti buat pemain-pemain semuanya juga sangat excited karena atmosfer dan apa ya dukungan dari teman-teman atau badminton-badminton lovers yang ada di Indonesia memang sangat luar biasa dan berbeda cukup signifikan dibanding negara-negara lain. Jadi pasti tiap kita bermain di rumah sendiri atau di Indonesia pasti sangat-sangat menantikan momen itu sih. Mungkin bisa tentang target Ginting sendiri gimana nih harapannya bisa tampil maksimal juga. Ya, pastinya dengan target pengennya bisa membawa keberhasilan waktu di Kejuaraan Asia kemarin ke Indonesia Open nanti. Tapi memang harus lebih fokus dari satu match ke match yang lain karena memang kita tahu sendiri tadi sudah disampaikan semua pemain top yang akan datang itu memang benar-benar semuanya. Jadi saya anggap setiap match yang saya akan lakoni nanti merupakan match final yang memang sangat harus diwaspadai setiap apapun dan siapapun lawannya. Baik, itu dulu. Terima kasih, Antoni Sinisuka Ginting. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.